السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وبعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. Sadaqallahul Azim. Surah At-Taubah ayat 20 hingga ayat 22. Terima kasih kepada pengurusi, adik-adik kakak rahmati oleh Allah, pemimpin masyarakat, tuan rumah dan tempat sekolah ni memberi peluang pada amboi itu sekolah Darul Rahmah Kapung Serdang, mungkin Segor Sungai Padi, wilayah Naratiwa. Adik kakak, pemimpin-pemimpin masyarakat, Nayuk, Tuan Imam, Tuan Guru, Muslim-Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak sekalian, apabila kita sebut mengenai dengan hijrah ni, ataupun kita sebut hijratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bulan Muharram ni dia tidak menjadi satu bulan hijrah kalau kita ikutnya. Kalau nak ikutnya, bulan Muharram ni dia tidak peristiwa hijrah. Hijrah Nabi ni dia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tu adik-adik boleh buka kitab dia panggil Rahikil Makhtum, karangan Safiur Rahman Mubarak Furi. Hijrah Nabi ini dia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tu asal dia. Ya, mari cerita hijrah ni sebab apa? Kita pun tak tahu sebab apa. Cuma mari bulan Muharram aku cerita hijrah. Bolehlah kita nak cerita. Sebab apa? Ini merupakan sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kata nak cerita bab hijrah ke, boleh kita cerita gapo ya berlaku hijrah Nabi SAW. Tapi malaminya ambo tak cerita perjalanan hijrah Nabi, cuma nak cerita gapo ya perlu kita hijrah. So ya, kedua, bulan Muharram ni biasa orang Melayu kita bulan surga, dia buat surga tak kita kena. Rata duk kata surga.
Sebab apa? Sebab dia kata hari Asyura dia panggil. Hari Asyura ni kalau dalam hadis 10 Muharram yang baru ni Nabi suruh puasa. Rata-rata hadis memang sebut Nabi suruh puasa. Dan memang itu sunnah Nabi suruh puasa hari Asyura. Puasa 9 Asyura dan juga 10 hari Asyura, hari Tasu'a dan juga hari Asyura. Itu syariat agama. Kita nak buat surah buat hari lain, tidak hari puasa. Pok kita ni mari 10 Muharram pakai kaca surah puasa dak. Mana pernah pok kita ni? Tak ada kan? Mari 10 Muharram agak pakai kaca surah nele. Gapo panggil peluh masuklah kawah. Oh tu ya sedak tu. Ya gitinga sunnah Nabi hak suruh puasa ni di kaca surah tak kena sakit. Ya kena puasa hari lain. Dia kena puasa, dia kena buat surah ni hari lain. Tidak hari Asyura. Kerana boleh Asyura tak ada sabit dengan bubur surah, cuma bubur surah ni boleh buat kita nak makan boleh. Nak kau kenyang perut nak mati kedarah tak ada masalah. Tak kena kena. Tapi nak ayat kena buat surah, boleh surah yang tak betul. Itu bukan syariat agama. Dan mari pula cerita-cerita yang kita panggil berbentuk Israiliyah. Cerita Israiliyah ni cerita barang yang tidak ada landasannya. Barang yang tak nak sandar sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Cerita apa? Cerita banjir zaman Nabi Nuh, mari kupu-kupu kacau, kupu gandum, apa, taklah kawah bakal cah surah. Tak kena kena. Cerita ni ni apa nak cerita? Padahal cerita ni tidak ada sandaran. Tak ada sandaran. Amun nak ayah hatu malam ni supaya benda ni bersih daripada faham pemikiran kita ni masuk dengan riwayat-riwayat yang tidak sama selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yang kedua, bulan Muharram ni dia panggil Ashhurul Hurum, bulan haram. Bulan Muharram lain, bulan haram lain. Bapa dia panggil sebagai bulan haram? Allah Taala sebutlah Quran. Qala Allah Taala Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Inna iddatash shuhur, sesungguhnya bulan-bulan dalam dunia Allah Taala buat ni dia panggil tahun qamariyah. Tahun Qamariyah itu maknanya tahun kiraan mengikut bulan. Orang Melayu kata satu purnama, dua purnama. Tak gitu kan? Indallah, di sisi Allah ada 12 syahra, ada 12 bulan semua sekali. Bermula pada Muharram, tamat pada Zulhijjah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ada hari yang mana Allah Ta'ala jadikan langit bumi, minha arba'atun hurum, terdiri daripadanya 4 bulan haram. 4 bulan haram ni bukan 4 bulan Muharram tu, 4 bulan haram orang jahiliyah sejak daripada zaman dulu lagi sebelum Nabi mari lagi, 4 bulan ni dia tak perih. Dia tak perih. Bulan berapa tu? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. 4 bulan ni sejak daripada dulu lagi syariat zaman Allah Ta'ala buat langit bumi lagi orang tak perih bulan tu. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni wala tazlimu fihinna anfusahum, jangan kamu buat zalim kau dirimu pada bulan ni. Itu orang panggil bulan Muharram. Paham hari cerita kalendar ni lagu mana ni boleh jadi Muharram ni bulan pertama dalam kalendar Islam dia panggil. Dia mari pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila Islam ni dia boleh jajah banyak tempat. Islam ni boleh jajah banyak tempat. Banyak tempat maknanya negara yang tidak Arab semua sekali zaman Sayyidina Umar ni merupakan kemuncak kepada pembukaan Islam. Bila mari situ, Sayyidina Umar ni bila surat siapa ke dia, surat yang tidak sama tarikh dia, maka peninglah nak cek surat ni tak mana ni, mari pada siapa ni bulan Muharram, yang ni bulan ni, yang ni bulan ni. Lalu Sayyidina Umar pun buatlah satu, orang panggil satu benda yang mana nak suruh selari belakang. Kita musyarak, kita nak pilih bulan mana nombor satu dalam kalendar kita ni. Orang mau ni pakat bicara, pakat duk gegeg gini, kita pilih bulan yang melepas haji. Sebab apa? Sebab orang mari Mekah musim haji ni pakat musyarak belakang. Raja-raja Islam, pemimpin-pemimpin Islam ni
masa awak haji, kita lepas bulan haji ni balik, kita kira masa itulah tahun baru Islam, start daripada zaman Sayyidina Umar. Paham kau demo ni? Ha, nama kawan kecek sorge demo tak paham leluh juga kawan. Ada kakak muslim-muslimat dirahmati oleh Allah. Resah bahagia sejarah. Mari mana bulan Islam. Dan kalau kita nak kira umur kita, ikut kalendar Qamariyah dengan Syamsiah dia lain. Kalau kita pakai ni kalendar matahari dia panggil. Tahun Masihi yang kita sebut tu. Tahun 2016. Tahun siang pun tak tahu berapa. Tahun siang bahasa puluh-puluh ribu dah ni. Nah ni tahun Qamariyah, tahun bulan. Tahun apa ni, tahun hijrah kita panggil. Kalau umur kita 40, kita kena tambah 2 tahun. Maknanya 40 tahun Masihi, 42 tahun hijrah. Itu cara pengiraan di antara tahun Syamsiah dan juga tahun Qamariyah. Baik. Adik kakak dirahmati oleh Allah. Ayat yang ambo baca tadi Allah Taala sebut dalam Quran. Innal ladzina amanu, sesungguhnya kata Allah, mereka yang beriman kepada Allah. Baik. So, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah. Itu nombor satu tu kan letak. Lepas tu wahajaru, kemudian dia berhijrah. Wajahadu, kemudian dia berjihad. Dengan harta benda dia, dengan amwal, dengan anfus, dan juga dengan nyawa dia. Allah Ta'ala puji, a'zamu darajatan indallah, sebesar, sehebat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kaedahnya begini. Belum daripada kita nak berhijrah ni, hijrah ni bila kita sebut hijrah, maknanya kita sanggup buat gapo satu kerana nak ubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Hijrah ni dia kena ada jihad. Dan sebelum mari hijrah, sebelum mari jihad ni, apa yang dia nak ubah ni? Mesti ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga Nabi duduk Mekah, Nabi tak ada warga lain kecuali Nabi nak suajuk orang balik jadi hamba Allah Ta'ala. Tu kira Nabi. Kira lah payah duduk Mekah ni weh. Nak ceramah ke orang, orang tak terima, orang jebeh belakang, orang tonyek belakang. Eh, sakit hati juga. Amba ceramah malam ni adik kakak pakak mari, alhamdulillah. Tapi kalau ambo ceramah malam ni adik kakak, tak ada sore habuk tinggal kursi saja. Tiba-tiba ambo ceramah juga, orang kata mati gila teruak berapa wa. Mungkin tak ada orang kursi belakang. Tapi ambo ceramah malam ni orang gi ambil, orang jeput ceramah, ada orang nak dengar, alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceramah, ada hak dengar. Tapi ada hak lawan semula. Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi ni satu orang ya. Tak ada orang tulis sejarah supaya orang tulis sejarah Nabi, tak ada. Tengoklah mana-mana sejarah bebas. Orang kafir ataupun dia tulis orang-orang ni ada jenis, dia tulis sejarah Nabi, dia gibuai mukjizat yang ada pada Nabi. Ini hijau apa hijau mak saleh. Hijau mak saleh ni dia nak suruh orang tengok Nabi ni hanya pemimpin yang hebat. Dia tak sewi nampak Nabi ni seorang Nabi. Banyak buku-buku dia kalau kita baca lah. Kalau amat dek baca beberapa buah buku, ya dia angkat Nabi Muhammad ni sebagai seorang pemimpin yang hebat. Pemimpin yang boleh ubah masyarakat Arab. Pemimpin yang boleh bawa perubahan kepada negara. Pemimpin yang boleh bawa perubahan kepada budaya orang Arab. Pemimpin yang boleh bawa perubahan kepada pemikiran masyarakat Arab. Tapi dia gibuai berlaku mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi dengan tujuannya supaya orang berasa gerung ke Nabi hanya dari sudut cara dia mentarbih,
cara dia menjadi pemimpin, tapi orang tak gerung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan salah satu daripada cara orang bukan Islam nak suruh kita ni tak yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik kakak, tak ada orang tulis sejarah Nabi ni habis karo tulis. Sungguh gigi Nabi setara mana, rendah tinggi Nabi setara mana, rambut Nabi setara mana, jalan Nabi lagu mana, pakaian Nabi lagu mana, tidur Nabi lagu mana, Nabi berok lagu mana, Nabi buang, semua bakal tulis belakang. Hebat mana pemimpin tak muka dunia ni pun tak ada pergi tulis yang berok lagu mana, apa lagu mana? Nabi orang tulis, Nabi lapik kaki lagu ni, Nabi buang air. Aisyah kata Nabi duduk cing. Ada Abu Hurairah riwayat hadis sahabat lain kata Nabi diri bila masa musafir, dia pergi jalan dengan Nabi, dia tengok Nabi jauh, Nabi pergi kecing sambil diri. Ada belakang hadis ni. Tadak pemimpin dunia lah orang tulis hebat lagu mana, orang duk puji, orang duk puja, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hebat. Gapo Nabi masuk mula-mula sekali daripada kalangan sahabat. Nabi masuk kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Hidup kita ni tak sedek royak lah siapa dia, hebat lagu mana pun dia, tapi kalau tak ada kepercayaan kepada Allah Ta'ala, tak ada. Dia tidak ada dalam jiwa dia rasa gerung pada Allah. Muslimin muslimat sekalian, kita ni ke hidup atas muka bumi, kadang-kadang kita tak khabar. Tak khabar lagu mana ustaz kata. Orang hari ni hidup atas muka dunia ni supaya tak ada Tuhan. Acuk boleh mulai. Supaya tak mati, supaya tak fikir syurga neraka, supaya tak ada dosa pahala. Kapo andek kakak ambo tak tahulah. Tapi kalau dekat kakak pergi lah ke bandar sikit ke, Allahu Akbar. Kita tak tengok orang Masya Allah. Kau tengok garik kau ramah kedai kopi. Kau tengok garik kau ramah. Kau tengok garik kau ramah dalam nak ramah semua. Kau mari masjid tu kau penat saja, kecil manis, darah tinggi. Erik kaki mari masjid, hop tukar. Tak kita kena bapa dunia gini berlaku gini ustaz bapa kih bapa kisah ya kih akidah dia tak kemah, dia lupa bahawa lepas daripada kehidupan dia akan jumpa dengan satu benda nama kematian, dia akan jumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhir. Keyakinan dia tak ada kepada Allah, inilah yang menyebabkan hidup dia ni terumbang ambing. Wah panggil sekali lagi kok ni, sekali lagi kok ni, sekali lagi kok tu, sekali lagi kok tu. Berita mati ni selaris daripada mata kita, tapi kita tidak ambil i'tibar mengenai dengan kematian yang ada. Hidup kita nak apa hidup kita? Hidup kita tahu cari makan, pas tidur, pas makan, pas tidur, pas tidur, pas makan, mampu begitu ya. Betul, tak ada peluang untuk kita royak ke Tuhan bahawa kita ni hamba Tuhan. Kita dengar Quran, awak baca, buat musabakah Quran, buat tanda Quran, pikat budak, pikat orang tua, pikat remaja, buat belakang masing-masing tanda ayat Quran, baca ayat Quran belakang, melagukan Quran. Sampai kita dengar Allah sedaknya orang lagu Quran. Tapi Quran tu hanya duduk di ujung lekung kita je, tak masuk pahala hati kita. Ini masalah ummah. Ini bukan masalah, ini bukan masalah kecil, ada akak masalah besar. Kalau ginilah berlaku pada hari ini, lagu mana kita nak terapkan budaya Islam, akidah Islam kepada anak-anak kita untuk masa akan datang? Ada akak muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Kita takut dengan dunia zaman ini. Takut kita dengan dunia zaman ini. Penyebaran ajaran sesatnya, dengan syiahnya,
dengan budaya-budaya hak tak patut orang kita amal, kita pakai ada amal belaka. Dengan internet, dengan masuk benda-benda yang karuk-maruk yang boleh jahannam pemikiran anak kita. Di saat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fitnah ini ibarat malam yang gelap gelita. Ada orang yang wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran. Ada orang pagi dia beriman, petang dia kafir. Petang dia beriman, pagi dia kafir. Kenapa? Ya bi'udinuhu bi'aradid dunya qalil. Karena dia jual agama dengan keuntungan dunia yang sedikit. Dunia kita cari. Ha, cari dunia tu gak nak buat penuh perut anak bini. Tu hebui bini pun comel. Tu laki pun jangok molek. Kheta pun comel. Anak pun ha, pandang-pandang ngaji belakang. Ngaji mana anak ni sekolah tu, ha, tu sekolah ni. Ngajilah cerdik belakang. Tapi suruh buka Quran kokak, kokak, kokak. Tak nak baca sepoko, wakah batah. Yang mengajar kelih, ku wakah batah. Tak gitu kan? Terberok tak boleh naik lagi ku wakah batah ni. Buka Quran tak reti, Quran pok tak reti, mok tak reti, nak jadi apa tak tahu, hidup tak supaya, supaya bawa air hidup. Gila kau tu, gila kau ni cari makan, pok cari makan tu kat turun pagi klik gelak, turun pagi klik gelak, tak ada hijau lain. Cari nak perut, nak penuh suruh penuh perut. Tak ada masa dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita berhijrah. Hijrah tak ada dah. Cuba ada kakak bayi, Nabi duduk di Mekah lah keadaan kena hina, kena sekak. Berapa tahun? Mungkin setahun, dua, 13 tahun. 13 tahun duduk di Mekah. Nak sebab Islam payah. Sahabat mari ngadu ke Nabi akak, jubah batu so, duduk di perut, lapar perut. Nak berjuang Islam, lapar perut. Rasulullah akak jubah batu dua butir duduk perut dia. Lapar perut Nabi. Allah, kalau gini adik kakak, ambo berasa takut ambo ni. Orang hok tu ke jadi pendakwah sungguh. Kita buka ikat perut, senok perut kenyih. Kenyih. Orang jadi ustaz ni kenyih, belum ceramah makan, lepas ceramah makan. Makan semua tu yang besar gini ni. Nyusah habis ke orang kena kursi kena besar. Tak gitu kan? Ha. Nabi mula belapak ki bawa Islam kita lah ni kenyang bawa Islam. Kenyang. Mudah lah jadi tok guru lah ni, orang jadi babo lah ni, anak murid pakak duk bui belaka. Babo tak ada berah anak murid giata, babo tak ada kereta anak murid wih kereta. Tapi Nabi ni tok segala babo zaman dulu. Tok segala babo peringkat awal dulu. Sahabat tak ada nak wih gapo ke Nabi, muka sahabat pun susah juga. Nabi habis harta nak bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita nak duk seneng gaya kaki adik kakak nak bawa agama ni. Kita tak bawa agama ke lain, nak bawa agama supaya keluarga kita tu pehe agama, supaya keluarga kita tu ikut molek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tu pun susah. Susah. Bini kadang-kadang okey dah molek dah bini pakai kelobok. Tok lelaki pula bengong. Kadang-kadang bukan kapo ni, kapo lah yang bercerita ni, tak gitu kan. Ha. Kadang-kadang tok lelaki tepiah molek dah bini pula Allah kubak kelih pegerai. Kening halu ni. Bicu merah. Pak potong sari pakai bicu. Nak tengih mulut ni, bau merah, tebak, pipi pula begitu. Kira beruk kelih belalak mata beruk. Comel berdoa. Ngayak bui, bini pula satu hal pula. Tok laki pula, saya ke bini, tak saya, bini comel. Tadda, tadda. Tadda budaya yang Nabi ajar pada kita. Nabi ajar ke sahabat, sahabat kita hijrah. Hijrah ni sebut dah hijrah dia perlu pada pengorbanan, kena korban jiwa. Allah di adik kakak kira lah di Mekah ada sahabat yang nego laku, ada sahabat yang nego laku, ada kedah banyak Salman orang hebat nego,
tinggal belako nego adik kakak ki bapa ki hijrah. Ha. Ada sahabat Nabi keluarga ramai, keluarga kaya raya, mak bapak kaya, boleh wi ke anak macam-macam, tapi tinggal belako ki bapa ki hijrah. Hebat tak hebat? Tinggal belako ki hijrah. Kita ni nak hijrah ke? Bah, hijrah hamba ustaz. Dia duduk mana? Duduk kapur ni. Pas lah depan, tak depan nak pergi duduk Malay pula. Hijrah hamba ustaz, tak depan nak pergi duduk Nara. Oh, tu tidak panggil hijrah tu. Kita nak hijrah itu, hijrah diri kita. Biar kita jadi lebih baik daripada setahun ke setahun. Diri kita lebih jadi juruh daripada setahun ke setahun. Itu hijrah lah panggil. La hawla wa la quwata illa billah. Kalau kita tengok sahabat Nabi, dia rela apa sahaja untuk Islam. Bilal. Orang kenal belakang sahabat nama Bilal. Kenal belakang kita. Nama Bilal ni pula siapa kau hari ni? Tok Bilal orang panggil. Tok Umar tak ada, Tok Abu Bakar, Tok Bilal ada. Nama Yusuf pun orang panggil Tok Bilal. Nama mamak pun orang panggil Tok Bilal. Hebatnya Tok Bilal ni. Tok Bilal pula, Bilal zaman Nabi pula kulit hitam. Kulit hitam orang negro. Kita tiga negro, hitam dia negro. Hitam sungguh. Tapi adik kakak kulit hitam, hati bersih. Hati comel. Sampai lepas maya Nabi tanya, amalek gapo membuat wahai Bilal? Aku dengar tapak kaki duduk di syurga. Tuan di atas muka dunia. Tapak kaki duduk di syurga, makcik. Kita ku tuan duduk di rumah. Tapak kaki duduk pasal malam tu. Tu buat kita nak ayak pui. Bilal, kuatnya akidah dia ni, mari batu besar atas berada. Mari batu besar. Tapi dia tak lari daripada Islam. Ahad, ahad, dia kata Tuhan satu, Tuhan satu. Tu bila sahabat Nabi tak ada kerja lain, dia tidak fikir gapo kecuali dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Eh, kalau kita boleh mikir lagu tu ke, insya-Allah kita ni tak ada apa satu pak kita. Cuma bumi besok karo ya pak kita. Sungguh. Penyakit yang Nabi sebut di akhir zaman itu ada di hati kita masing-masing. Penyakit apa macam ni? Nabi sebut penyakit yuhibbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut kemati. Saya ke dunia takut kemati ni, ni penyakit ni. Allahu akbar. Rata-rata orang kena berlaku. Saya ke dunia ni siapa tahap? Kijo ke dunia sia malah tak nampak tu eh, tak nampak. Sia malah kijo dunia. Nego kau laku, kedai kau maju, kereta kau besar, rumah kau mewah. Sepatutnya rapik molek dengan Tuhan dah jauh. Bila cari Tuhan bila? Noh, tiko ada masalah. Tika ada nak ajak gapo mari jumpa lah babo ketua imam minta tolong di imam. Weh, apa Allah masalah banyak. Wi ketua imam 50 ya mai ajak tu imam pesengi suka ni hari suka. Boleh 50 ya. Mai lah ajak kawe tu. Susahnya manusia hidup bila ada masalah. Adik kakak khabar ke dok? Gapo Allah Taala wi kita ni Allah Taala sebut gapo? Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan letak bagi atas kepala kita ni kecuali Allah Ta'ala tahu kita boleh pikul masalah tu. Eh, kadang-kadang adik kakak benda hak kita nak gini tu hewi lagu ni tak kena sikit abuk hak kita nak. Ha. Kita nak benda lagu ni tu hebui benda lagu ni bahasa tu hai Allah lah serabuk lah weh. Serabuk.
Tapi itulah Tuhan wi kepada kita orang panggil qadarullah, takdir hak Tuhan tentu pada kita. Kita terima. Oh cik kena terima. Terima ni penting. Terima gapo Allah Taala bui kepada kita. Tapi manusia tak pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Karena Allah Taala sebutlah Quran, innal insana zaluman jahula. Manusia ni zalim dan manusia ni jahil kata Allah. Gitulah perangai manusia kalau nak tahu. Ya tak era. Tak era duduk atas muka dunia ni tak ada halah hara tak ada dia duduk gitu. Tu manusia hak berat. Manusia hak senyakit lagi dia berasa diri dia tu molek. Ha ni nyakit benar. Ha ni benar. Bahasa diri itu comel, pada diri itu berlambak dengan dosa, diri itu penuh dengan maksiat. Tapi bahasa comel, bahasa molek. Bahasa comel, bahasa moleklah menjahanamkan jiwa kita bila-bila masa. Pakcik, tak ada yang lebih molek. Kecuali apabila orang itu sedar dia itu hamba Allah Ta'ala. Tak ada yang lebih molek, pakcik. Tak sedar mengaku diri moleklah atas muka dunia ni. Dosa belakang pak kita ni. Sungguh start daripada umur kita akhir balik siapa koloni adik kakak berapa lah, berapa kali kita rasa sedap kita duduk dengan Tuhan berapa kali kita akan takbir Allahu Akbar berasa kosong jiwa kita berasa penuh dada kita dengan ingat pada Allah dah banyak kira akan takbir Allahu Akbar betis tak payah lagi aku mana tahu. Ha, mikir pitih tak payah lagi. Lepas tu mikir pula, tak tahulah tayar kereta botok pula. Semaya. Duk mikir kereta, tayar babih. Hau habis dah duk mikir rumah nak sambung. Allahu Akbar tengok, bini aku lagu mana? Mi tak mah pula dah suti lagi. Tak wi saya aku bini. Aku tini kalau tak wi kamu kok gitu. Boleh cetung mulut. Pemucung kau tu pop dah gitu kan. Oh satu mulut. Ha. Nak pada perhiasan datang muka dunia lupa pada Allah dah. Lupa pada Allah. Hak gapo tu heroya Al-Quran aku perhias datang muka kamu wahai manusia, nak pada harta, nak pada semua boleh belaka tangan dia. Jiwa kita jadi rusing, jiwa kita jadi tak tenang bila kita tidak anggap Allah yang beri pada kita. Tapi bila kita anggap Tuhan beri pada kita, kita tak sayang kata kita. Tak sayang. Siapa tak sayang kereta, tak sayang rumah orang saya belaka hamba apa saya kereta hamba, rumah hamba. Tapi tak sayang siapa takak lupa pada Allah Taala. Ni gak sayang Tuhan Allah. Nak beri kau orang beri seria sama seria, seria, seria ketekuk pahit. Seria sama. Bakal baju banyak di rumah tak berani nak wi kok orang. Wi hak mana mau cik baju? Wi hak mana? Wi hak tak sepaka. Kita tak sepaka. Orang lain kau tak tergamuk nak pakai. Ha wi hak tu. Wi hak zaman kuruh mula zaman pinggir 26. Lah ni pinggir 56. Nak sama besar dengan meja ni. Tak gitu kan? Ha, orang tina ke dia pinggir makuk gapok comel-comel dia tak boleh mari lah tok laki dia makan pinggir besi situ nyayo pinggir tok laki dia sama mahal kau pinggir kucing makan nasi orang mahal-mahal kelah gapok tok mana moci aloh tok boleh mari comel wahia saya situ saya sok kalau dia mati tanah kau pinggir-pinggir gitu. Wis ndak di muka dia. Bapa jadi gini ni. Bapa karena suka pada perhiasan. Suka pada dunia. Tak salah nak suka pada dunia. Allah Taala sikit pun tak marah, tapi Allah Taala suruh kita beringat bahawa dunia ni satu hari dia akan tipu kita. Dan laninya kita dak tengah ditipu oleh dunia. Bahasa lazat, bahasa sedap dak atas muka dunia. Bahasa hebat. Berasa ni kalau kita tak jaga adik kakak punuh jahannam pada diri kita.
Allah minum air dari sikit. Air banyak berdoa nak minum mana sah dah. Bismillah. Habis sejak ni padam. Ada kakak muslim-muslimat rahmati oleh Allah. Sampai kalau kita tengok diri kita lah. Orang ni kadang-kadang dia tengok orang lain, dia tak tengok. Kita kena tengok kita dulu. Islam ajar ni tengok kita dulu. Nombor satu kita kena tengok. Kita nak hijrah nombor satu. Hubungnya kita dengan Tuhan nombor satu. Rapat kau jauh dengan Tuhan. Bila waktu yang paling kita nak berapat diri dengan Tuhan? Tuhan sebutlah Quran. Wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha maqaman mahmuda. Wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha maqaman mahmuda. Pada sepertiga malammu bangunlah sujud pada Allah. Nisaya Tuhan akak darjakmu maqaman mahmuda. Darjak terpuji. Baik, kita nak hijrah ni. Kita cerita hak hijrah Nabi. Nabi sanggup berkorban, sanggup kena kita bangun semaya nombor satu, semaya tengah malam. Bangun mengadap Allah Subhanahu wa taala. Royak masalah ke Tuhan. Eh Tuhan, aku ada masalah. Eh Tuhan, bini aku ni pangar lagu ni. Eh Tuhan, tok laki aku pangar lagu ni. Dah. Sedak tidur belaka buat kita. Nyolah ke dah weh? Ha, paruklah kita pergi malam ni. Tidur belaka. Belak-belak leh TV tidur depan TV. Kroh-kroh meneleh halio basi. Bila nak bangun tengah malam ni? Umur daripada muda sampai ketua tak rajin. Eh tak boleh bangun semeta, tak boleh bangun, tak boleh bangun lama. Ada kakak kita tak suruh bangun pukul 3 sampai pukul 5. Siapa dia nak bangun? Letih. Bangun gak semeta, maya gak 2 rakaat, tanda bersyukur pada Allah Taala. Ada orang tu hegrok dia pukul berapa wajib? Tu hegrok pukul 4 dia bangun basah nak kecing. Ngi kecing celah jambe tidur pula. Gana tu hek kata. Tu hek kata Allah menata ni. Makai banyak. Tak kena kena. Nak kau tidur pun Allah Ta'ala gerak lah tu tengah malam tu. Patut tengah malam bang. Waktu bila lagi nak dekat dengan Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur. Bila sahur ni? Setengah jam sebelum subuh. Sejak sebelum subuh waktu apa? Bangun istighfar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bangun istighfar bila belum daripada subuh. Allah Tuhan, kita bangun pukul 9 somo. Nak istighfar masa mana moci? Hari-hari duk ngepek situ, tidur pun ngepek lagi tak tahu. Tidur bila-bila tidur tu mengigar popek-popek. Bini pun tak laki tengok menata apa mamu ni. Kecek bila tidur ngigar tu ngepek lagi popek-popek. Tak ada masa nak buka Quran. Masa dekat dengan Allah bila masa kita sujud tu masa hampir dengan Allah. Berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita maya sunat selasa kita sujud lama royak ke Tuhan masalah gapo. Tak boleh baca doa ke Arab, baca doa ke Melayu tak apa dalam hati kita. Royak masalah kita dengan Allah Taala. Kita doa apabila ada masalah kita cari orang dulu. Mengadu ke orang dulu. Mengadu pada orang, menangis depan orang tu, kawan ada masalah, hey, tolonglah kawan gini. Tapi dengan Allah kita lupa. Dengan Allah ni kita suruh siapa? Kita suruh tok bah, kita suruh tok guru, kita suruh ustaz, kita suruh babo. Kita sendiri tak penuh ada hajat ni minta dengan Allah Taala. Orang kau gapo dia orang panggil aku ni.
Ni tidak orang nak panggil kore. Ne? Eh kita ada masalah, kita bangun ada Allah Taala. Tak gaduh nak suruh orang tu, tak gaduh nak suruh babo, tak gaduh. Tak gaduh belaka. Kita Nabi ajar, mu ambil ismaya, mu buat elu ismaya kamu, lepas tu mu pergi duduk atas sejadah, mu ismaya dua rakaat minta dengan Allah Taala boleh. Oh ya Tuhan Ilahi, anta Rabbi. Itu mula Tuhan aku. Nak oh ya gapo ke Tuhan? Allah Tuhan tolonglah. Tolong gapo? Tolonglah Tuhan bini ambo bekem doa. Nak nikah dua tak bui. Oh ya ke Tuhan dah kita kan. Oh ada ke cerita orang pergi Mekah ya doa bini dia duduk sebelah. Nak doa kuat-kuat takut bini tu dengar nak nikah dua dia duduk depan Kaabah kat dia buat gitu. Tolonglah Tuhan, tolong. Bini yang kata gua anu ape tangan gedik dua. Oh, sakit tangan dia kata. Padahal dia minta dia tolong nak nikah dua ni dengan Tuhan. Nak gapo nak suruh anak berjaya, nak suruh anak ni jadi juru. Adakah kau aja fikir ke nak satu benda? Ada orang Allah Taala bagi zaman muda dia ni tak berapa comel mana perangai. Tak comel mana. Tapi mari zaman tua dia ni dia jadi jo. Nikmat besar ni. Kalau kita tak sayangnya zaman tua dia ni tak comel, zaman muda pun tak comel. Ha ni. Kalau kita tak sayang. Ataupun zaman muda dia tu molek, kau tua kau jadi tak molek. Ini kita tak si. Tapi ada orang zaman tua dia comel, tapi zaman muda dia masya Allah tak comel mana perangai. Bapa yang jadi comel. Ada seorang orang tua cerita kamu macam-macam. Zaman muda dia gini ustaz, gini dia royak zaman dia tu. Perangai lagu ni. Pada kata sejak mau ambo mati ustaz, ambo berubah. Sejak mau ambo ni meninggal, ambo pun berubah. Ambo tak jadi dah perangai, kosi-kosi ambo tak buat dah gitu gini. Ambo berubah suruh ustaz. Ambo tak say dah bagai-bagai ambo tu. Hak mati ni apa tak say dah. Hak ada pergi bujang orang apa tak say dah. Hak minum arak apa tak say belaka dah ustaz. Yang meroyak kamu. Ambo duk fikir sore, ambo kata hebatnya doa seorang ibu ni hebat. Tetua semua di atas padang ini, kita tak tahu apa dia doa ibu kita untuk kita. Kalau ibu kita jenis orang semayat baik, jenis orang juruh, adik kakak, dia mesti doa ke doa yang molek-molek untuk anak dia. Tak ada seorang mak yang tak gila kecuali yang gila lah. Dia doa ke anak dia, doa yang bagi kasi. Ada yang katanya itu hebat mampu dan aku serabut fikir berat bumi yang hidup. Kecuali mak dia ni putus piuh. Amo yakin mak yang depan ambo ni tak putus piuh belakang ni malam ni. Mesti dia ada satu doa yang khas untuk anak dia. Ya Allah, mu tolonglah lesa masalah anak. Ya Allah, mu tolong jadi anak aku juru. Walaupun Tuhan tidak bui napa atas muka dunia ni, masa dia hidup anak dia tu juru. Bila dia mati tu, hasil daripada dia mati tu Allah Taala ubah. Doa dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dia doa bangun tengah-tengah malam nak suruh anak dia jadi juru, Tuhan terima. Dia tak tengok anak dia juru tapi duduk dalam kubur sejahtera dia apa. Doa diangkat oleh Allah. Lepas tu doa kita ni mocik, tak okeylah Tuhan tak terima. Deh, moga Tuhan janji nak terima doa ni weh. Allah Taala sebutna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي بلا همبا كتاني وبساكو ويألا فإني قريب أكو دكا
Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani, mintalah dengan aku, falyastajibuli, aku bagi gapo munno. Allah Ta'ala janji dia akan bagi gapo manusia no. Tiba-tiba manusia ni minta dengan Allah Ta'ala tak sungguh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ada minta dengan Tuhan, ada gitu. Gitu. Kalau maya jemaah agak suatu email sama minta, patutnya dia kena minta juga. Sungguh, bukan tugas tu imam minta, bukan tugas babo, bukan tugas ustaz. Bukan tugas orang, kita gapo ajak ke Tuhan, kita bangun minta ke Allah Ta'ala. Tak ada tugas siapa-siapa, tak ada. Sabi ambo, kalau orang mari minta air dengan ambo, ambo kata boleh ambo buat air ni, tapi ambo buat sekali niyah, lepas tu ambo wiayak ke mocik, mocik klik, baca sendiri, maya ajak sendiri, malah basuh aku nak jatuh ke, tolong ajak orang. Sungguh, ambo kata Quran, ambo baca ni serupa dengan mocik baca. Serupa eh? Tak ada berkat apa. Berkatnya berkat pada ayat Quran, bukan berkat pada mulut ambo, bukan oh berkat mulut ambo guano mengong sama makan peta tu gak. Nak berkat kok mana? Berkat tubuh, berkat peluh, gapo tak ada busuk banga belakonya. Karuk belako ni. Hok berkatnya ayat kita baca. Kalau kita baca Fatihah, kita tulis moci baca Fatihah ambuh lai. Baca ayat kursi moci baca ayat kursi ambuh lai. Lepas habis air dekat mochi wa ais di tak kena mari mahamba lah. Ah ni penat kita mari mah kita kat penuh hai tu kat Allah cakap ada tiup kita. Pada dok kena kita sendiri dengan Tuhan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kata Tuhan janji Tuhan nak terima. Apa masalah? Sebenarnya jadi kita malas. Sebab apa? Sebab kita duduk gatung dengan orang. Hidup atas muka dunia ni gatung dengan orang. Orang Melayu ni memang pemikiran otak dia gatung dengan orang, siapa ke agama pun nak gatung dengan orang lagi. Dia hiduplah keadaan berdosa dengan Tuhan 30 tahun, dia tak serah dosa dia 30 tahun dengan Tuhan. Sebaliknya dia pesan ke anak dia pula, dia kata kalau ayah mati, mutlu ambil bitih ni, dia upah kau baca Quran. Dia ada atas muka dunia buta Quran, tapi dia mati tak suruh orang baca Quran ke dia. Tuhan mana pula hak nak terima eh? Tuhan mana tu ayat aku? Ha? Tuhan ayah peng boleh lah. Ha? Dia tak ada minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada minta maaf dengan Allah Taala. Tiba-tiba nak ambil piti nak opoh nak baca Quran, Tuhan nak terima. Hey, kia he. Cakap Urdu baru paham puak ni. Tuhan tak terima. Hidup ngelaku danduk 24 jam dem. Lagu dandu hidup ngelagu rok yang kakak dan babi dengar pun lari habis babi. Hidup ngedikir yang siang malam, hidup ngegapa, hidup ngecara dia duk main burung kurr ngaji-ngaji pun duk saya siap burung tu duk patut dan raka dia bukan orang paksa ini cerita ni orang kapal lain yang dia marah kamu mau panggil aku siapa dia suruh. kita tak boleh lah hidup gatung harap dengan orang ni, tak ada. Masing-masing nafs wala taziru waziratun wizra ukhra Facebook tu masing-masing tak gatung dengan demon ni, aku tak gatung dengan mu, masing-masing ngadak tu eh? Dengan gapoh kita bawa pagak ikut kubur kita nak tinggal belakang kau ikut kita nak ada kakak sokaro yang hadap orang kita. Nabi kata tiga kali hak ikut gapo dia malu hartamu wa ahlu ai keluarga kamu wa amalu amal kamu fayarji usani wa yabqa wahid dua klik giso tinggal gapo dia hak klik gi malu harta kamu klik gi naik duk tamu ke dunia pakai kereta besar pakai kereta hebat gi kubur kata ngok kaki piku gitu. Betul lah gitu pula ngusung besi tu orang curi. Ya, kapur aku orang curi. Piku mayak gitulah wagi kubur. Tok sementara duk ejah-ejah duk dalam tu, tengok-tengok tanah takut runtuh gir tok bok kita situ. Tapi ala kau ni kambuh mapuh kerah situ.
Gapo klik gini ahluhu keluarga tak tunggu kita tak ada tunggu tak ada. Sore lah kubur tu. Sepi dah sekara. Nak mati dah sekara dah mati itu terlalu sakit di dalam kubur terlalu sempit ular dan kala datang menggigit papan dan bumi juga menghimpit masuklah mayat ke dalam bumi mukir dan nakir tanyakan diri tiada terjawab amalan sendiri dipukul malaikat ke dasar bumi tiada terjawab amalan sendiri dipukul malaikat ke dasar bumi duduklah kubur sore masya Allah gelak gelita Tuhan saja tahu Tuhan saja tahu gelak lagu mana boci kita mati bila kita tak tahu tak ada orang dalam kapung dalam bandar ni boleh kaya ustaz ambo mati tarikh ni Tuhan mesih dah kambo semalam kalau ada kita kata demon ni pernah benar tak gitu kan ni tak ada orang tahu benda gaib. Hidup ni supaya ada kakak dengar lagu. Hidup supaya pelita. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering ia kan pasti padam sendiri. Tu hidup supaya pelita. Habis minyak habislah. Tuhan sebutlah Quran, wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Mutakulah hari ketika mana kamu dibawa balik bertemu dengan Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Mu aku mati belaka kata Tuhan aku tahu zalim kau orang. Gapoh mu buat atas muka dunia gitulah mu dapat. Bila mati duduklah jiwa kita ni bila tingat kau mati hidup jadi gelisah. Hak gelisah hidup. Serabut hidup, serabut kerana ingat kau mati ni comel. Dia tidak suka serabut pitih tak ada. Serabut pitih tak ada duk gagal aku mana ben nak pinjam pitih dengan siapa. Berah tak beli lagi serabut ke dunia. Tapi orang hak serabut nak jumpa dengan Allah Taala, dia tak ada kerja lain. Dia tak ada lah kerja nak buat gapo, dia tak ada, tak ada gapo dia fikir kecuali Allah Taala. Adik kakak dirahmati oleh Allah. Gapo hak manusia buat hari ini sebenarnya manusia tertipu dengan dunia. Betul. Tertipu dengan dunia siapa kita saya ke dunia, kita tak selepas dunia. Kita berasa rugi, kita hilang pitih 50 ria, tapi kita tak berasa rugi, kita terlepas bangun semaya tengah malam. Kita berasa rugi, kita tak ada pitih nak pergi orang duk jual barang murah-murah, kita terlepas. Patutnya esok orang jual barang murah, tengok lebih tak ada pitih, berasa rugi. Allah rugilah, tak lagi bangun ada hijau lah hari tu. Hari mana? Hari orang duk jual murah ni kita berasa rugi. Tapi kita tak berasa rugi terlepas tarikh tinggal pak orang ceramah. Tak berasa rugi. Bila hidup kita tak berasa rugi dengan benda-benda yang boleh bawa dekat diri dengan Allah. Hidup kita tak berasa rugi dan kita tidak boleh baca Quran. Hidup kita tak berasa rugi, kita tak boleh buka Quran sehari. Hidup kita tak berasa rugi, tak boleh berzikir. Hidup kita tak berasa rugi, tak boleh bangun sembahyang tengah malam. Hidup kita tak berasa rugi, kita tak solat jemaah. Bermakna hati kita tu bermasalah. Hati kita ni pagel he, dia panggil gila. Supaya dengar lagu Hindustan tu, dia tu pagel he, tegi vana he,
ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾ ਯਾਰ ਲਗਤ ਹੋਸ ਗਾਵ ਲਗਨ ਸਤੈਮਲ ਨਿਕਲ ਲਗਵਾਨ ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਪਾਗਲ ਨੀ ਮਨ ਗੀਲੋ 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 ਆਤੀ ਨੀ ਗੀਲੋ ਬਿਰ ਜੀਵੋ ਨੀ ਗੀਲੋ ਗੇ ਗੀਲੋ ਨੀ ਬੁਕੇ ਨਾ ਟਿਕੋ ਗੇ ਗੇ ਤੇ ਤੇ ਪਿਜਾ ਲੈ ਸਾਜੋ ਡੋ ਓਗੇ ਗੀਲੋ ਨਾ ਜਾਂਗੋ ਦੁਗਾ ਬਲੋ ਤੂੰ ਬੇ ਨੂੰ ਮਸਤ ਨੋ ਜੇ ਦੇ ਪੇ ਚੁਮਿੰ ਨੀ ਮੁ ਕੋ ਮਾਤੋ ਮਾਤੋ ਨੀ ਬੀਗੂ ਨੀ ਨੈਸੇ ਮਾਤੋ ਪਾ ਮਾਤੋ ਮੁਲੁਕ ਬੋਲੋ ਪਾ ਮੁਲੁਕ ਨੀ ਕਨੀ ਨੋ ਸੋ ਨਾਇ ਅਕਾ ਅਤਾ ਨੀ ਗਰੁਪ ਕੀਤੋ Boleh sakuk kuci di kening. Lik, 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 mata kelik, katak pohu. Kau lah ke mana? Tu mana nak pergi tubik di rumah tu pakar lah aku tu comel. Oh, dah duduk di rumah. Tiuk hangi. Kecek dengan tu lelaki mulut bawa kedah. Pesen ni hari tu lelaki. Kau lah ke mana? Dia pergi jual kedah. Dia buka kedai besar, duduk di kedai muka dia comel molek, layak orang comel, habis masuk nak minum air gapo tanya soso. Tapi duduk di rumah dia, tok laki suruh buat air malah. Dia buat air, air gapo ke balik kedai, duduk kedai tak minta. Maruh puluh ke tok laki ni. Nak jadi gapo dia gakok lagi tu. Kalau jadi gapo? Nganok tak tahu mana ngebini lagu tu, ngetuk laki lagu tu. Allah hidup tu. Hidup cari dunia semata-mata. Allah Taala sebutlah Quran, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawun عَيْنًا يَقِين ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ بَدِي banyak reta ni melalaikan kamu hati kamu dah tak ingat ke Tuhan sama masuklah kubur bau mukabar Tuhan royaklah Quran ya Allah sungguh masuklah kubur bau kabar kepung orang kambuh kita orang kambuh lekuh-lekuh bunyi letak batu nesel agak lari kelik habis siapa nak tunggu kita oleh kubur siapa nak tunggu marilah orang tunggu 40 hari kubur kita pun adik kakak malaikat tak lari malaikat ada situ tanya boleh jawab belakang soalan malaikat tu atas muka dunia ni kita boleh jawab lepas belakang tapi dalam kubur tu kita jasad kita hancur ruh kita ada di sisi Allah Subhanahu wa taala alangkah mulianya orang hak Allah Taala terlepas daripada azab kubur dosa kita ni empat perkara ya makcik hak kita minta dengan Tuhan supaya Tuhan ampun dosa orang mati ni empat perkara ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu empat perkara dosa kita ni apa panggil maksiat so tu dosa besar sebut maksiat ni bukan berzina maksiat ni syirik nombor satu sekali inna syirka la zulmun azim syirik ni zalim yang paling besar sekali pertama yang kedua orang panggil khataya silap-silap salah anggota kita dengan Tuhan kita buat apa kena kau orang apa yang ketiga orang panggil sayyiat sayyiat dosa-dosa kita hak jahat kita kena buat baik kau orang kalau kita buat jahat kat orang kita nak tobat kita kena buat baik kat orang kita ambil harta orang kita tobat nak semula kat orang ia kepak dhunubun pak karo dosa ni kita minta Tuhan apa berlaku Tuhan kita minta masa bila masa orang semaya orang mati dia akan minta Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu pak karo ni harus ambil barulah hak tu kita tambah wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji hak tu hak kita tambah suruh Tuhan wik dia gini 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 tapi hak asahnya pak karo ni kalau berasa diri ni tak berdosa atu masalah nyakit besar atas muka dunia berasa diri tu tak berdosa
Bila rasa diri itu tak berdosa, tak setobat ke Tuhan. Tak saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak saya hijrah daripada baik kepada daripada lebih baik, daripada baik pada lebih baik, daripada tak baik pada baik. Sambut hijrah tiap-tiap tahu makan suruh habis kawah duk lagu tu. Tolong lagu tu. Allah Tuhan. Kita kalau tak reti baca Quran, tahun ni kita baca gagak-gagak baru nak kena huruf. Alih bro, baru kena bo, baru kena. Muka baru ngaji tahun depan boleh baca selu-selu. Ha? Alam ta 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 tara kai pa 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 duk main gitu. Pa tu tetap muka slow. Tahun ni tahun depan boleh baca lacak sikit. Alam tara kai fa fa ala rabbuk. Tak apa dah. Tahun depan sekali lagi boleh baca lacak. Tahun depan lagi boleh baca dengan tajwid pula betul makhraj. Biar ada perubahan. Ini daripada muda sampai ketua lagu tu. Wa 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 biminan nasi dek gitu. Mampu dengan lagu tu lah. Allah nyayu. Tu bak Quran. Dah kita kan berimel kalau dengan Quran pun tak rapat. Kita nak buat mana? Kita nak ke hekok mana nak beli surga Allah Ta'ala? Kalau dengan Quran pun kita tak rapat. Quran ni apa? Al-Quran huwa yahdi bil-huda lil-muttaqin fihi sirajun wa nurun mubin fihi shifaun wa rahmatun lil-mu'minin. Al-Quran, Al-Quran ni apa? Huwa yahdi bil-huda lil-muttaqin. Petunjuk pada orang yang takut pada Allah. Fihi sirajun wa nurul mubin fihi shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Menjadi petunjuk bagi orang nak jaleha betul dan menjadi obat kepada orang mukmin. Obat gapo ni? Obat hati. Hati kita sedih hari kaka tok laki mati. Hati kita sedih, cinta kita putus. Cinta ni orang zaman ni ke bercinta belaka. Putus cinta, hati kita sedih bapa orang tosik kita bapa. Jangok dah kita ni orang tosik. Tak ada masalah. Hati sedih gapo pun buka Quran, baca Quran jadi tenang hati. Jolah dek kakak percaya cakap ambo. Ada radio ni sedih gi buka lagu. Lagi tengah ni. Sedih apa saya lagu. Siti Nurhaliza. Dengar lagu gak jenego tidur. Ada nak hati suka dengar dandut. Dengar dandut. Andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Tu dia nyanyi lagu. Dah, bila-bila duk goyah ni. Tuhan restuilah cinta kami berdua sampai mati ke taman syurga. Gitu. Lagu dandu. Suka dengan lagu ni. Suka dengan lagu. Lagu Mak Saleh, lagu gapo Allah. Tapi kalau naik kereta buka ya Quran. Timbuka. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tak ada siapa golok, siapa tengah jalan duduk gini dah mata. Alis dasar, alis dasar ngatuk-ngatuk. Suhal stesik lalu. Tak kena kena. Masuk je alis stesik sikit gung. Tak boleh tengok orang lawak. Pinggir kecil, body besar. Ngamari berasa geren. Awak gua nama gua anak orang. Segar lalu. Segar lalu dengan dikit. Contohlah tu. Ambo apa juga sikit-sikit nak buat modal. Tidak. Kalau benda-benda lagu tu je mudah apa. Mudah ingat mana. Quran padahal nak ingat. Tak malu kita kalau Tuhan tanya berapa kerak boleh gambar Quran. Kalau Tuhan tanya saya siapa cik, berapa kerak boleh hafal Quran 30 juzur. Jawab apa? Dia kata jawab inna ataina
Atusso ya boleh hamba nya kul huwallah. Ama bapa macik 50 tahun cekak kul huwallah ngena taina ya boleh hamba ya. Hamba tanya pun kecing dah nak jawab. Nak tuhe tanya berat lagi. Orang Melayu ni pale-pale kurang ya boleh baca Yasin lah, tak apalah tu baca Yasin pun. Nak suhati kita terhibur, kita baca surah Yusuf. Tadok dalam Quran ni Allah Ta'ala cerita surah untuk khas untuk dia, kecuali surah Yusuf. Gatu heroyak pun dok surah Yusuf ni. Gapa dia? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika, aku nak cerita, kami menceritakan kepada kamu ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Tadok surah Yusuf ni belum pada ni orang tak cerita pun pasal Nabi Yusuf. Nabi Muhammad apabila sahabat suruh cerita satu cerita, hak boleh menghiburkan hati para sahabat, dia pun ceritalah surah Yusuf. Yusuf ni lagu mana keadaan dia, ayah dia sayang ke dia, pisah dengan ayah dia pula, pajumpa pula dengan ayah, nak boleh kejumpa tahu oleh lagu pula. Allah sedap kalau kita baca, kita tengok tafsir Quran, kita tahu adik kakak ni dah baca sok khabar je yang gitu duduk sok khabar. Oh, baca buku masuk kakak kelih, nak masuk kakak kelih, masuk tak jadi-jadi kau ikat goreng hangit situ. Baca buku hak bahagia masuk pula, nak suruh pandang masuk ni. Baca buku gua tu, macam-macam buku kita baca. Tapi Quran Allah Ta'ala sebut sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah tu yang nak ajar pada kita, kita tak boleh ambil boleh hati kita. Tu hijrah, hak kita nak hijrah pada hari ini. Tu hijrah. Dan sebagaimana hamba sebut tadi, bila sebut hijrah perlu pada pengorbanan, memang besar pengorbanan kita. Kita kena berjihad. Jihad ni bukan hanya jihad dengan senjata dah. Jihad lawan mendah kita noklah jiwa ni macam mendah nok. Mendah noklah jiwa. Gapo dia hak manusia nok ni? Eh, banyak kala kalau sebut nok, nak go tu, nak go ni, kita kena berjihad daripada benda yang kita nak ni. Bukan tak boleh nak, boleh nak ni boleh, tapi sebelum pada nak tu kena sekat benda yang kita nak ni perlu ke kau kita nak. Kalau benda tu perlu bagi kita, kita ambil. Tapi benda tu hanya sekadar tak perlu mana, sekadar nak hias saya, baik tak so, baik tak so. Allah pakai kereta contoh, nak pakai kereta so lagi. Kereta ni nak ke perlu ke kereta ni, ataupun kereta ni saja yang beli, moga saing beli belaka kereta ni kita pun beli. Moci, cicing pesan baru, nak ke perlu? Kalau perlu cicing pesan baru, jual pesan lama, mari tebuh ambil pesan baru pula. Gelah ni, gelah hak pesan baru ni. Perlu ke kau nak hati kita? Kalau nak hati kita, baik tak usah beli. Kalau perlu jual hak lama ambil hak baru. Jangan jadi banyak duk lemari, kalau mati gak payah. Berebut adik beradik, berebut anak beranak, susah belaka. Ala kubur kita nak lepas amalan kita pun tak lepas dah. Demo duduk berebut gapo hak kita tinggal, tidak payah masuk syurga. Payah. Orang hak mikir nak cepat masuk syurga, dia tak ada fikir gol lain. Tak ada fikir gol lain. Dek kita ni cuba tengok orang Madinah deh, dia sambut Nabi lagu mana. Bila Nabi duduk Mekah lama, Nabi hijrah, orang Madinah tu sendiri sambut Nabi setara mana. Allah, bapa yang dia sambut Nabi setara tu, kerana dia berasa beruntung ada Nabi. Orang Madinah ni sebelum dia mari royak ni ke Nabi nak suruh jemput mari duduk Madinah, dia dengar dah kisah Nabi daripada orang Yahudi. Oh, Yahudi duduk sama-sama, dia royak Muhammad ni gini gini gini. Dia pergi tengok Mekah, dia kata, "Ya Allah, sungguh kita ngaji ni Muhammad dah ni, siapa dia ambil dia?" Yahudi kata beruntung. Dia pun kata, "Daripada dia kok lain baik dia kita." Dia pergi jemput Nabi nak ambil Nabi duduk di Madinah. Dia berasa beruntung kerana ada Nabi. Orang Yahudi sini tak terima Nabi. Suka dia tunggu Nabi. Tunggu tempat orang nunggu ni. Tunggu ramai-ramai tunggu Nabi. Nampak Nabi tu gak
Syair apa dia? Tala'al badru alayna min thaniyatin wada' wajaba syukru alayna mada'a lillahi da' ayyuhal mabawthu fina jikta bil amril muta' jikta syarrafta al-Madina marhaban ya khairada. Tala'al badru alayna, terbitnya bulan purnama kepada kami. Bulan ni comel adik kakak, tak serupa matahari. Tengok bulan nama ni, batu Piramli dia buat lagu, engkau laksana bulan, dia kata. Dia tak kata engkau laksana matahari, sebab matahari ni cerah juga nak tengok dengan mata, tak boleh. Mari dah pada kami, kami duk tunggu lama dah di tempat ni ni. Ha? Wajib syukru alaina, wajib kami bersyukur. Ada kakak dah baca selawat, selawat tu bukan selawat, Allah panggil itu pujian kita ke Nabi. Kita ada wayak tu. Kita ada wayak ke Nabi. Wayak ke Nabi ni, gapo dia muni Muhammad comel, muni gini-gini, orang Madinah puji Nabi. Pakak berebut belakang nak erek Nabi mari duduk rumah dia, orang munafik berebut juga. Nak ajak Nabi mari duduk rumah dia, Nabi kata biar unta akulah. Tetap mana dia nak duduk, unta ni dibawa oleh malaikat ni, dia kakak tak mana nak duduk, unta duduk situ-situlah rumah aku. Duduklah situ, Nabi beli tanah tu, Nabi walaupun orang nak wis saja, Nabi tak sen, Nabi beli. Nak ayak wis usaha Nabi ni. Nak pada tanah Nabi beli, bayar dengan pitih dia, rumah dia tu, masjid dia tu Nabi bayar dengan pitih dia. Nabi duduk situ. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada jumpa dengan Nabi, tak ada kita tengok muka Nabi, tapi kita ada dengan gapo hok Nabi tinggal. Hok tu kita kena bersyukur pada Allah Taala. Gapo hok Nabi tak ajar kita cuai. Ha, kita nak pergi ke mana hok Nabi tak ajar. Nak makan Nabi kata kul samillah, baca bismillah, makan. Bismillah gak ambil puaklah mulut. Tak ada masalah apa. Nak baca doa Allahumma barik lana, nak baca gilah. Oh tu untuk budak tadika, ayuh tadika gak pakai bismillah, gilah. Kalau ke mana? Kalau baca doa panjang sikit, oh baca doa panjang lambat boleh makan sikit, perut pun lapar. Baca doa apa panjang-panjang nak makan ni pakai. Nabi kata dah kul samillah, mu sebut bismillah gak puaklah, tak perlu baca doa panjang. Oh ni tu imam baca doa panjang kat sekilometer. Allah nyanyo. Nyanyo ke makmu, makmu duk keling ayah golek lama dah. Tu imam habisnya sebut arwah orang tu, arwah orang ni, habisnya sebut nama belaka. Nah, ayah duk tergolek depan tutup bila ke keling ke keling ke ayah. Mamu ke perut pakak lapar belaka puak lagi. Nabi kata kul samillah, mu sebut bismillah gak puak makan lalu. Lepas makan sebut alhamdulillah. Nak naik kenderaan. Naik kenderaan adik kakak. Kalau ambo sebut ni takut orang marah, tapi biar aku nak sebut juga mali. Mau aku marah gila. Orang beli kereta baru. Suruh tok lebah mai ajak ke basuh kereta. Nabi nyo ajak doa naik kenderaan, alhamdulillahilladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamu qalibun. Kereta tak payah mandi, basuh tak payah, baca doa yang Nabi ajar ya. Kadang-kadang dia suruh mari ustaz tolong ustaz baca doa nak basuh kereta, kereta ustaz pun belagak molek-molek. Kau baca doa dah tu. Yeah. Dia baca doa ni sebelum boleh kereta. Nah, baru jolo. Sebelum boleh kereta, masa-masa nak urus kereta tu baca doa nak suruh mudah urus kereta supaya selamat kereta waktu bik. Lepas tu, lepas tu naik kenderaan, tak baca doa hak Nabi ajar. Alhamdulillah sakhara lana. Tak ada apa satu dahlah. Nak mandi apa lagi nyo? Ni benda hak perlu adik kakak betul lah sama-sama kita.
Palang bersebut lagu ni, oh, marah kamu pula. Macam-macam kata wabi, kau kata. Tidak wabi ni. Nah, ha, bukan kita tak buwi orang buat. Tapi cuba adik kakak fikir, mana molek dengan hak Nabi. Ada kau sahabat beli uta baru ke semaya hajat apa dia ni? Uta baru beli Rasulullah, hey, kita semaya hajat apa kita? Apa kak basuh uta belakang? Gelepah uta tu, mengotak je mandi menata tu. Tak kata kan ni? Ha, tak ada. Dia pakai sebut alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza, kat bawa kereta. Baiklah, tiba-tiba aksiden juga, belaga juga tengah jalan. Qadarullah, Tuhan nak buat gitu, kita nak buat awan. No, maka Tuhan nak buat. Betul, kita ni bawa kereta ni habis. Ni puluh ya. Orang belakang tu kat, Allah, Tok Haji ni duduk musorak kalau kereta seluruh. Dia kata kita, eh, ni buat gapo Tok Haji, cari patah kalau lagu mana. Kita duduk bawa seluruh-seluruh. Kereta kita ni puluh. Kita tak langgar orang okay, lah. Tapi mari orang mabuk mana tahu belakang berkali mabuk ketung kali. Dia potong motor kau balik kita. Dia potong balik kiri nak pergi balik kanan. Kau langgar kita. Allah, kita kata habis kereta aku. Turun buat nak bergocoh. Mu tak nampak kereta pesan ni menateh. Menateh lalu dia buih lagi tu kan. Jangan pocik, ingat dulu. Tuhan nak buih gitu. Kita bawa kereta habis molek tetapi Tuhan nak wi qadar Allah. Tuhan nak betul gitu, kita terimalah. Kita nak suruh Tuhan tu angin kita saja. Kita ni boleh lah Tuhan tu angin kita, tapi dia tu Tuhan, dia tak turuk kita, kita kena turuk dia. Cukup dengan baca alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Kalau nak buat kesyukuran tu boleh lah, syukur. Berasa gembira hamba boleh kereta baru. Tak apa. Kita semelih kambing panggil turban makan belakang. Bersyukur. Tak apa. Buat nak buat apa panggil hamba. Atik jangan lupa. Tak kita kena? Ha. Oh, tapi kalau kepercayaan kita, kalau kereta aksiden tak gar belanggar. Ha. Ni tak mai ajak ni kereta ni tak basuh dengan air ni. Tu jadi gini, tak jadi hijau kepercayaan lagu ni karuk belaka. Moga kereta hok tu dus maya hajat tu si belaka juga kereta dia aja. Minggu lepas bawa patah kaki dia aja, dia hok dus maya hajat kat orang dia. Ni faham eh tidak betul dengan kehendak. Adik kakak muslim-muslimat rahmati oleh Allah. Walau banyak air muak mari. Air ni tak habis lagi muak mari air ni dah. Terima kasih banyak. Nah, parok. Kita lah berhenti dah ni. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Tu benda yang kita kena fikir tu. Apa sebut tadi kena fikir. Balik rumah dia aku fikir, ya Allah ke dah. Pak Nabi mari ajar kepada kita satu kara ni, dia tidak membebankan kita, dia memudahkan urusan kita belaka. Semua jadi mudah belaka. Ambo pelik dah. Kalau mari gaya-gaya haji baru ni. Sepatutnya pok kita ni korban belaka, tapi dok ada juga anak masuk ngekoh. Dia kata nak masuk ngekoh ustaz. Eh, ngekoh siapa? Ngekoh hamba umur berapa pok cik 79? Allah, nak mampus lolo ngekoh. Kena dengan syarak ke dok tu? Tak ada kena mengena langsung. Patopik pula orang kata, mana boleh gebel kalau tak ngekoh? Dia kena faham akikah ni gapo dia? Dia kena faham gebel ni gapo dia? Kena faham waktu dulu nombor satu. Orang kita ni pergi pada mazhab Syafi'i. Tak apa, pergi pada mazhab Syafi'i. Rebel ni sunat yang dituntut. Sunat dituntut. Kalau kita pergi dengan mazhab Hanafi, rebel ni wajib. Siapa pun kena rebel. Nak kata ke mana ke dia? Sebab dia kata hadis nabinya, Nabi tak rajin lepas korban, Nabi korban semua tiap-tiap tahun. Dan Nabi sebut pula, siapa yang tak rebel lah kadang dia mampu tak semai mezik-mezik, bakal semai rumah sudah. Nabi marah. Berarti bagian ni bagian wajib. Kita ada kemampuan, kabar-kabar kita nak masuk ngekoh. Ngekoh pula bukan cucu umur 7 hari, ngekoh umur 76 tahun. Dolor kalau aku tu. Tak kena dengan sunnah Nabi. Kita kena rebel. Kita kena rebel. Ngekoh tu lain kira. Ngekoh ni ada kakak bila bini kita dah mengandung umur 2 bulan, kita tahu dah dia mengandung. Taruhlah pitih buat beli kambing. Taruh piti buat beli kereta boleh. Dah tahu dah bini mu mengandung. Mu bini bandar. Tahu dah bini tu ha. Bini mengandung ni sampai 2 bulan. Taruh piti. Boleh beli kambing 2 ekor tak apa.
Bapa sunnah besar akikah ni. Umur 7 hari kita cukup pala dia. Lepas cukup pala dia, umur 7 hari kita timbel rambut ni. Cukup pala, bukan guting, cukup. Pergi apa dia cukup ni? Kita dah ambil guting tu imel belah ni sikit tu bila datang ni. Anak tu jadi supah Musa gitu rambut. Nabi adanya cukup, cukup. Tak apalah nak suruh Tok Bilal guting sikit, Tok Imel guting sikit, ah boleh. Lepas tu pok dia pula ambil pisang nyukur cukur, timbel rambut tu berapa-berapa, ikut nilai yang mah bawi sedekah kok ke. Patut Nabi ajar. Lepas tu winamo anak tu dengan nama yang baik masa hari ketujuh. Lepas winamo gapo, winamo ke dia. Siap bahagia sunnah Nabi kita buat dah. Cuma pok kita tak sungguh nak buat akikah pada hari ketujuh. Ya jadi sungguh nawa akikah tika tua. Allah gerel aku. Jauh daripada Nabi ajar, jauh daripada Nabi ajar. Kenapa hemat? Akikah ketika mana umur 7 hari budak tu kita buat akikah dia. Adik kakak rahmati oleh Allah, benda ni lah benda perlu kita hijrah. Pemikiran kita ni kita perlu hijrah. Memikiran kita kita ambil hak bahagia yang memang Allah Subhanahu wa taala raya ke Nabi dia memang comel sungguh. Nabi kata, mendohok dimudah di mulut. Tapi berat atas timbangnya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ha, kita duduk sibuk ngezikir-zikir. Hak tak tahu mari mengano, tak tahu. Nabi sebut, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nabi ajar kepada kita sayyidul istighfar. Untuk ngulu segala istighfar. Nabi ajar kepada kita subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kita baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Lidah kita ni biar duduk berzikir semua kepada Allah Ta'ala. Berzikir banyak mana pun tak kisah dia kakak. Masuk mana pun tak apa. Atas kenderaan tika masuk boleh berlaku. Hijrah ni lah yang menguatkan hati kita. Ia boleh hapus segala syak waswah oleh hati kita. Habis semua sekali. InsyaAllah kita jumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Akhir yang menoyak kadik kakak. Tak boleh banyak-banyak. Malah ni ambonya tak apa sihat mana. Adik kakak sekalian. Kita duduk atas muka dunia ni. Pinjaman daripada Allah Ta'ala. Ia kita kena bayar. Untuk jadi hamba Allah. Pinjai belakang kulit kita, gigi kita, comel hak tu hawi pada mocik-mocik depan ambo ni, pinjai belakang mocik. Tak ada gapo satu. Mocik mati roboh kapo baru hak muka tu padan muka. Duk asal lo ni kita nak tomo kapo baru pedih di muka kita. Kalau aku mana? Oh mati orang tonyoh gitu ja. Hak jom mandi ni korek hidung habis licin tok air lah hidung apa semua tok bersin sikit abuk. Kalau bersin dengan jom mandi lagi kelik. Orang korek belakang ni tengah tangan kita kaki tangan semua ni kuku-kuku habis orang bersih. Apa kita nak ngadak Allah Subhanahu wa taala? Bukan sahaja tubuh kita je nak bersih tapi hati kita. Hak roh kita Allah Taala bagi pinjam apa kita nak atalah keadaan bersih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wi kita bersih dulu mula. Bila kullu mauludun yuladu al fitrah, Nabi kata setiap anak yang lahir di muka dunia ni bersih belaka. Fa abawahu, ibu bapak lah yang mencorokkan dia jadi Yahudi ke jadi Majusi ke jadi Nasrani. Ibu bapak dia lah hak jukir dia. Kita nak atak Tuhan ni biar bersih, nak bersih lagu mana ustaz? Wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Wa in istaghfiru rabbakum, kena istighfar pada Allah Ta'ala. Thumma tubu ilayhi, kemudian balik bertaubat dengan Allah. Dua kali yang kena buat. Istighfar pada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini Tuhan janji akan bersih segala dosa manusia buat. Kita ngadu pada Allah Ta'ala, Tuhan dengar pengaduan kita. Adik kakak kena yakin bahawa Tuhan dengar.
Jahat mana pun manusia tu kalau Tuhan nak ubah hati dia kerana dia yakin dengan rahmat Allah Ta'ala, Tuhan boleh buat. Ada kakak Khalid Al-Walid, siapa dia? Pemimpin zaman musyriki Mekah, mula dia lah waktu kan pimpin peperangan Uhud, jadi kalah umat Islam. Tapi dia lah menjadi orang terbaik semasa dalam peperangan lepas pada dia masuk Islam. Berapa peperangan dalam Islam ni dia jadi panglima, dia menang. Dia boleh jadi terbaik juga di zaman jahiliyah dia, kerana dia perang pandai, dia bawa pasukan dia pandai, dia boleh jadi terbaik juga dalam Islam. Umar bin Khattab, orang pongoh kita kata, orang tak berani belaka masa dia masa jahiliyah ni, jadi dia lah orang yang paling benci pada Nabi SAW. Tapi masuk Islam, dia lah orang paling rapat dengan Nabi SAW. Al-Abbas, pak saudara Nabi, gitu juga. Pak saudara Nabi masuk Islam lambat, tapi Tuhan pilih dia dengan Islam. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Jadi kakak bayar lah. Sahabat-sahabat lain yang duduk zaman jahiliyah, yang benci ke Nabi, tapi bila mari hidayah, Allah Ta'ala buka pintu hati, dia lah orang yang paling sayang ke Nabi SAW. Kita lagu mana? Kita bersyukur besar Tuhan we lahir dalam keadaan Islam. Iman tak tahu lagi ada kedok ni, kuat kedok iman akidah duduk dalam, tak tahu lagi. Tapi Islam tu cerak dah. Apa kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam lah kita. Tapi kita ada tanggungjawab di atas apa kita ucap tu, kita tak tahu lagi lagu mana ni yang kita ucap ni. Kita ngaji akidah, kita tahu akidah sebenar, nak bawa balik jumpa dengan Allah Ta'ala, kita tahu akidah sebenar. Akidah apa? Akidah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah daripada Quran Al-Karim, bukan akidah daripada benda lain, daripada Quran. Kerana dalam Quran ada kakak dia cerita empat benda jenis akidah. Ada kakak dengar empat perkara. Yang pertama adanya Tuhan. Yang kedua Tuhan ni pembuat. Yang ketiga Tuhan mentadbir apa yang dia buat. Yang keempatnya la na'buduhu illallah, tak ada ketaatan yang lain kecuali pada Allah Ta'ala. Baik, hak bahagia Tuhan ni ada, bahagia Tuhan ni buat. Siapa pun ngaku bahawa Tuhan ni ada, walaupun dalam agama lain pun dia ngaku Tuhan ni ada. Dia ngaku agama Kristian mana dia ngaku Tuhan ni sah. Buat Tuhan tidak tiga, dia kata, cuma dia kata ni mak, ni bini Tuhan, ni anak Tuhan. Hak tu hak sesak dia. Tuhan kita tanyalah agama lain, siapa dia buat langit bumi, siapa dia buat air, siapa dia buat sungai, dia kata Allah. Hatta Nabi tanya kepada orang jahiliyah, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh yaqulun Allah. Siapa dia buat langit bumi, mereka jawab Allah. Dia ngaku banyak molek. Tapi mana punahnya dia? Mana syiriknya dia? Syiriknya dia apabila dia tidak mengaku bahawa sebagai benda hak Tuhan buat atas muka dunia ni, Tuhan berlaku hak tarbih, Tuhan berlaku hak beri berkat, Tuhan berlaku hak beri segala-gala, tiba-tiba dalam bab ni dia pergi minta dengan orang lain, dia puja orang lain, dia sembah orang lain, dia dia kata orang tu boleh buat berkat, boleh buat khamat bagi dia. Punah jangan ambil dia. Ni akidah orang panggil. Sebab bila-bila pun kita kena pegang akidah ni. Akidah Al-Quran ini berada pada empat peringkat. Yang pertama surah Fatihah, yang kedua surah An'am, yang ketiga surah Al-Kahfi, yang keempat surah Saba. Itu peringkat akidah Al-Quran. Yang mana kita ngaji Al-Quran, kita tahu Al-Quran insya-Allah, adik kakak, hidup kita ni penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala nak perapak diri kita betul-betul dengan Al-Quran. Rapat diri betul-betul dengan Quran. Ajar anak-anak, ajar keluarga ngaji Al-Quran, tadarus Al-Quran, supaya diri kita ni hidup dengan suasana Al-Quran. Hak ni hak kita ni. Kita tak sehidup dengan suasana pawak peranda ada pada hari ni, kucak kacih ada pada hari ni. Itu benda yang perlu kita hijrah. Karena Nabi tinggal kepada kita Al-Quran, selagi Nabi tinggal kepada kita Al-Hadis Nabi SAW. Adik kakak yang dirahmati oleh Allah, bila kita tahu diri kita siapa, kita kenal Tuhan kita siapa dia, mudah kita nak balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Ni nak balik jauh. Bila nak balik ni? Bila Tuhan nak ambil nyawa kita. Masa bila ustaz Tuhan ambil nyawa kita, tak ada sore pun tahu. Ambo tak tahu, adik kakak tak tahu. Tapi Tuhan sebut
saat ambil nyawa ni. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'an la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datangnya mati kepada kamu, kata Allah, la yasta'khiruna sa'ah, sikit pun tidak lewat, tak lewat walaupun sikit, tepat masa. Wala yastaqdimun, sikit pun tidak awal, tepat pada masa. Saat bila bila malaikat maut mari, dia jemput kita nak ambil nyawa kita, masa tak ada guna lagi ni. Ada guna apa? Setelah ada guna ke apa satu? Allah tu yang kita boleh bayar. Ada aku aja kelih dia orang nak mati tu lagu mana? Dia nak gapa, dia nak hidup semula. Dia tak usir mati. Kalau orang jahat tak usir mati. Dia rayak pada Tuhan, Rabbi laula akhartani, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa as-saddaqa wa akum min as-salihin. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dia minta dengan Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah, lewatkan saat daripada aku nak mati ni, fa as-saddaqa, aku nak bersedekah, wa akum min as-salihin, nak jadi orang baik-baik, tak usah jadi orang jahat lah. Bila bila mana nak mati? Apa jawab Allah? Allah Taala kata tidak. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Aku tidak akan akhirkan, kata Allah, bila mati mari dekatmu tepat pada masa kena terima. Tak ada saat dan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri, walau akan menjerit meretak petang dan pagi, tiada orang membela selain amal sendiri, walau akan menjerit meretak petang dan pagi, tiada orang membela selain amal sendiri. Tak ada orang nak bela kita, amal kita lah hok jadi pembela bagi kita. Gembira lah orang amal banyak, sedekah banyak, tak gila ke dunia, tak sayang ke harta, gembira dia mati jumpa dengan Allah ni satu benda yang gembira. Apa ni nak mati, mati dia. Waja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dia minta semua dengan Tuhan, wahai Tuhan, mutu dia jadikan mati ni rehat daripada segala benda jahat. Masya Allah, fitnah dunia tak kena dah matinya adik kakak, tak kena gapo dah, duduk rehat ala kubur bertarung tak muka dunia dengan hawa nafsu, dengan dunia dah gila nak gapo bertarung belakang ni. Mati dalam keadaan menir dia, orang panggil gapo husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, hidup ala kubur tu jadi rehat, rehat. Tapi orang matilah keadaan tak baik, hidup oleh kubur dia, bawa benda yang orang panggil kecelakaan besar bagi dia. Besar. Orang yang pergi dah meninggalkan kita, mak kita, ayah kita. Lagu mana oleh kubur kita tak tahu. Lagu mana Allah Ta'ala tanya oleh kubur kita tak tahu. Cuma kita ada hubungnya dengan dia. Gapa doa yang kita ada hubungnya. Kita hanya boleh doa pada Allah, maghfir lahu warhamhu, wahai Tuhan, maghfir lahu apa dosa dia, maghfir lahu warhamhu, rahmatilah dia. Minta dengan Allah Ta'ala hari-hari. Tu doa kita, mudah-mudahan doa kita hapus segala apa yang dia buat. Tapi orang yang matilah keadaan syirik tu, tak apa, tak ada pengampunan daripada Allah. Orang matilah keadaan syirik, tak ada.
matilah kerana tidak percaya kepada Allah, tak ada pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kita takut, kita takut, sebab tu kita nak islah, kita nak baru diri kita supaya tidak syirik kepada Allah, supaya kita tak gantung kepada barang lain kecuali pergantungan kita pada Allah. Adik kakak minta dengan Allah tiap-tiap malam, minta dengan Allah dengan nama-nama Tuhan yang baik. Allah Ta'ala kata, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, minta dengan Allah dengan nama Tuhan ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Malikus Samawati wal Ard, ya Rabbal Arshil Azim, ya Rabbal Arshil Karim. Minta gapo kita nak dengan Allah? Allah Ta'ala tak pernah menghampakan manusia yang minta dengan dia. Tapi manusia ni kan, dia putus asa dengan diri dia sendiri, sebagaimana Tuhan sebutlah Quran. Qul li ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul li ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل مكتولا وي محمد. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Kepada hamba-hambaku yang mana hamba-ku ni asrafu ala anfusihim, dia buat jahat kepada putus asa dengan diri dia sendiri, putus asa dengan diri dia sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Manusia wak jahat ni, manusia wak zalim, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Tuhan ni dia punya luah pengampunan dia. Tuhan ni dia punya rahmat. Tengok hadis Nabi. Nabi kata gapo? Allah Ta'ala ni buka keluasa rahmat dia, keampunan dia sepertiga malam. Mari minta dengan aku, aku bui gapo muna. Banyak mana dosa muai manusia, aku apun dosa mu. Gitu nah luahnya rahmat Allah Ta'ala. Dosa kita banyak mana? Oh ya, Tuhan dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Bila selangkah ku rapat padamu, seribu langkah kau rapat padaku. Tuhan rahmatmu menggunung tinggi. Allah Ta'ala ni punya rahmat luas. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, hamba aku buat dosa, sepenuh langit bumi buat dosa. Masya-Allah. Penuh langit bumi dosa. Mari minta ampun padaku, aku ampun dosa dia kerana aku pengampun dosa Allah Tuhan. Dosa langit bumi minta ampun dengan Allah Tuhan, apa-apa kerana aku ni pengampun dosa. Tiba-tiba dia duduk atas muka dunia, dia buat dosa lagi, tak khabar lagi, tak khabar. Dia manusia kadang-kadang tak ingat, tak ingat ni ada kakak, dia buat lagi dosa. Dia mari pada aku, dia minta ampun lagi, aku ampun dosa dia. Masya Allah Tuhan, luahnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia tak yakin bahawa Tuhan pengampun. Dia pergi ngadu ke orang lain, dia pergi teriak depan orang lain, dia pergi nangis depan orang lain. Dia tak mengalirkan air mata dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana malam tu, malam ni makcik mari sama-sama insya-Allah kita ngadu pada Allah. Bertilah ngadu pada manusia. Ngadu ke tok laki tak ada apa juga. Ngadu ke sahain tak ada apa juga. Kita dok berasa Tuhan tak dengar gapo kita royak ni, padahal Tuhan dengar. Tuhan tak bui gapo kita minta atas muka dunia, tak apa Tuhan nak bui syurga kita akhirat. Sebab dia janji nak bui. Dia janji nak bui, mesti dia bui. Mustahil dia tak bui. Dan Allah Ta'ala janji ni maha benar.
Apatah lagi bila Tuhan janji nak ampun dosa gak bertaubat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena dengan taubat Allah Ta'ala hapus segala dosa kita. Kita hijrah masuk tahun baru ini dengan bersih segala diri kita daripada dosa. InsyaAllah setahun kita lalui ini dengan berjihad melawan hawa nafsu kita anak ni, kita duduklah tangguh keimanan yang baik, istiqamah di atas apa yang kita sebut. Bagaimana firman Allah, innal ladhina qalu rabbunallahi thumma istaqamu. Oh, yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, dia tetap pendirian teguh di atas gapoh dia kata tu, insyaAllah Tuhan buka rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah di antara kupasan ceramah agama dalam tajuk Al-Hijrah sempena dengan kita menyambut kedatangan tahun baru Islam.